Tapi kalau kita bicara soal kasus, Mas Bambang, DPR pernah berbicara juga dengan Menko Poluka maka muncullah itu ada yang namanya jenderal pembuka jalan. Kemudian ramai lagi di publik ada jenderal yang mengancam mundur apabila Sambo tidak ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah seharusnya itu juga bisa dikejar di dalam rapat kerja ini? Karena memang saat ini siapapun itu me me apa ya, menunggu kasus ini benar-benar terbuka terang, Mas Bambang. Ya. Ini kan kembali ke itikat-itikat baik uh, uh, dari masing-masing pihak ya. Uh, DPR memang uh, seharusnya. Uh, tadi di awal-awal sepertinya juga ada ada pertanyaan itu. Kapolri seharusnya sih memang harus membuka uh, sedikit uh, informa, uh, apa? sekecil apapun informasi atau pertanyaan gitu. uh, ter, uh, Masalah signifikan apa enggak uh, terkait perbaikan di itu Polri uh, itu tidak penting. Tapi uh, memang sebagian harus menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan. Uh, yang muncul di publik gitu salah satunya emang itu tadi, uh, kenapa kalau uh, tanggal 8 sudah mendapatkan laporan dari Sambo, uh, uh, perintahnya tanggal 11 baru di uh, apa uh, di, di, dirilis di tanggal 11, itu juga memang uh, menarik untuk dipertanyakan, meskipun uh, ini tidak substansial sekali gitu, karena uh, kerja Kapolri sampai saat ini uh, saya rasa sudah sudah cukup bagus dan layak diapresiasi gitu, Atau uh, pengungkapan kasus penembakannya sendiri dengan uh, empat tersangka itu sudah sudah bergulir gitu, ya, karena kalau uh, nanti kita kembali lagi ke persoalan tanggal 8, siapa dilaporkan semakin jauh dan semakin apa uh, kemana-mana gitu, uh, tapi tidak tidak ada dampak yang signifikan terhadap perbaikan sistem di internal kepolisian gitu. Yang lebih penting memang uh, kalau saya uh, dan kawan-kawan di SES uh, lebih baik bagaimana membuat sistem yang lebih bagus uh, agar uh, ke depan tidak ada lagi sambu-sambu uh, sambo lagi, gitu. tidak, tidak ada lagi konsorsium-konsorsium uh, yang tidak bisa terkontrol oleh kepolisian, uh, oleh kapolri, bahkan tidak bisa terkontrol oleh masyarakat. Gitu. Makanya memang harus ada... DPR, DPR seharusnya mendorong uh, political will dari presiden ya, kalaupun saat ini tidak uh, apa, ada upaya untuk revisi undang-undang revisi undang-undang dua -undang tahun 2002 mungkin bisa dibicarakan oleh kawan-kawan Komisi 3 tapi untuk langkah jangka pendek ini uh, DPR bisa mendorong uh, presiden untuk membuat peraturan uh, per, peraturan presiden atau kepres atau tidak menutup kemungkinan uh, PERPU untuk memperbaiki uh, uh, polri ini secara in institusi, seperti itu, Pak.